Selamat datang di Banjarmasin Pos. Dari sebuah idealisme, perjalanan panjang sejak 2 Agustus 1971 hingga saat ini telah menempa Banjarmasin Pos menjadi sebuah media yang terbesar dan tersebar di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Tahun 1980 telah mampu menunjukkan kelasnya sebagai mercusuar bagi Banua dengan membuat takjub Departemen Penerangan Republik Indonesia sehingga mempercayakan Banjarmasin Pos untuk menerbitkan koran masuk desa. Dengan kualitas yang tetap terjaga, Banjarmasin Pos pun menerima penghargaan dari pemerintah sebagai KMD terbaik bersama KMD Pikiran Rakyat yang diserahkan oleh Bapak Harmoko selaku Menteri Penerangan Republik Indonesia pada saat itu kepada Haji Jok Mentaya. Sejak awal didirikan, Banjarmasin Pos sebagai media independen dengan moto demi keadilan, kebenaran, dan demokrasi hadir sebagai media yang memahami aspirasi masyarakat dan nilai-nilai lokal. Hal ini juga sejalan dengan visi Banjarmasin Pos, yaitu bersifat nasional, memberi tempat kepada potensi daerah dan berusaha menjadi perwujudan dari aspirasi dan cita-cita bangsa, baik dalam jangkauan pemikiran maupun dalam sudut pandang yang dikembangkan. Banjarmasin Pos hadir untuk ikut memotivasi dan mendorong Kalimantan Selatan ke tataran nasional. Memang kehadiran Banjarmasin Pos sangat diperlukan dalam pembangunan Kalimantan Selatan. Untuk itu, mari kita tumbuh dan berkembang bersama Banjarmasin Pos, menggaungkan dan mengharumkan Banua. Banjarmasin Pos sebagai media terbesar dan tersebar di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah selalu memegang komitmen untuk menyajikan berita-berita terkini yang objektif dan tentu saja berimbang. Sesuai dengan fungsinya sebagai media kontrol sosial, Banjarmasin Pos juga selalu mengikuti perkembangan zaman. Banjarmasin Pos juga menyampaikan berita-berita secara real time sesuai dengan tuntutan revolusi teknologi informasi. Bersamaan dengan itu, berita-berita disampaikan melalui konsep yang tersaji dalam multimedia, multi-channel, dan multi-platform seperti yang dituntut oleh perkembangan zaman hari-hari ini. Distribusi koran Banjarmasin Pos adalah tersebar dan terbesar di seluruh wilayah Kalimantan Selatan. Juga menjangkau sebagian wilayah dan kota di Kalimantan Tengah. Ini menunjukkan bahwa Banjarmasin Pos pakai sebagai barometer informasi dan dipilih oleh sebagian besar masyarakat pada umumnya sebagai bacaan utamanya. Tim kreatif muda Banjarmasin Pos telah mampu menghasilkan terobosan dengan karyanya yang kreatif. Mereka juga siap bekerja sama mewujudkan keinginan para klien dalam berpromosi secara maksimal, berupa kreatif iklan print maupun kreatif iklan web atau digital. Di tengah padatnya ritme kerja, Banjarmasin Pos tak ketinggalan menggelar berbagai event
olahraga, sosial, dan hiburan. Sejumlah event yang sukses digelar sepanjang tahun sebagai wujud terima kasih kepada klien dan pembaca sekaligus juga memberi hiburan bagi masyarakat. Banjarmasin Pos juga mengembangkan bisnis percetakan di Liang Anggang. Percetakan kami, Grafika Wangi Kalimantan, adalah terbesar di Kalimantan. Produk unggulan kami saat ini adalah cetak packaging. Di samping itu juga, kami mampu mencetak berbagai cetakan unggulan. Dengan semangat menggaungkan Banua ke tingkat nasional, Banjarmasin Pos berhasil meraih beberapa penghargaan baik di level nasional maupun di level internasional. Di antaranya, juara kedua tingkat Asia kategori foto terbaik edisi 3 September 2012 dari One Ifra, Asosiasi Surat Kabar dan Penerbit Dunia pada tahun 2013. Juara pertama Surat Kabar Terbaik Kalimantan, IPMA 2012 untuk Surat Kabar edisi 15 Juni 2011 dari SPS, Serikat Perusahaan Pers. Penghargaan Nugra Jasa Dharma Pustaloka kategori media atau wartawan sebagai penulis terbaik pada tahun 2011. Juara pertama tingkat Asia kategori desain cover terbaik edisi 7 November 2010 dari One Ifra, Asosiasi Surat Kabar dan Penerbit Dunia pada tahun 2011. Juara kedua Surat Kabar Terbaik Kalimantan, IPMA 2011, edisi 3 Maret 2011. Dan beberapa penghargaan lainnya termasuk catatan rekor dari Museum Rekor Indonesia. Perkembangan teknologi dan informasi yang begitu luar biasa seperti sekarang ini, kebutuhan akan portal-portal dan situs-situs hingga sosial media dalam mengakses berita dan informasi tidak terelakkan lagi. Di sini kehadiran Bepos Online benar-benar sangat membantu saya dalam mengakses berita dan informasi yang saya butuhkan. Terima kasih kepada segenap warga Kalimantan Selatan yang telah mendukung Banjarmasin Pos hingga bisa mencapai usia 44 tahun hari ini. Mari berkarya untuk Banua.